keunggulan Hang Tuah. Dan sekarang kita sudah ada Pak Mocha. Ya. Pak Mocha, apa kabarnya? Baik, apa kabarnya? Iya, Neko. Mas Mocha, bagaimana tentang apa menurut komentar Mas Mocha performa dari Garuda sampai halftime ini? Sampai halftime ini? Iya. Di game ini ya, terutama? Iya. Ya, di game, pada babak pertama kita bisa lihat lah ya. Kita bisa leading sampai menutup quarter di 18-3. Tim benar-benar percaya diri. Betul. Namun ya pada akhirnya di babak kedua ini momentumnya sudah beralih gitu. Bisa hilang ya? Bisa hilang gitu. Tapi karena kebanyakan juga dari kita juga. Saya tadi turnover-turnover yang dan akurasi yang tidak bagus, akhirnya mereka cepat balik banget gitu pas break depan. Apakah itu karena Rod tidak dimainkan sejak awal? Karena saya lihat di roster, Rod usang dicoret oleh Coach Andre. Ya, kondisi Rod saat ini tidak memungkinkan untuk bermain 100% gitu. Sedangkan di playoff kita butuh semua pemain yang ready sebagai pemain 100% gitu sih. Ya, mengenai pemain yang apa, pemain lokal yang dimiliki oleh Garuda yang selama ini Mas Mocha juga pernah bilang sebagai suatu added value atau nilai lebih dari Garuda, tapi di hari ini justru di quarter kedua ketika Rod tidak bermain, mereka justru momentumnya berubah begitu cepat. Ya, itu dia, maka dari itu saya juga berharap di quarter ketiga ini para pemain lokal dengan keadaan yang ada ya, kita nggak bisa merubah. Saat ini kita bermain dengan satu import dan kita juga percaya pemain lokal ini harus step up karena tidak ada pilihan lagi. Tidak ada pilihan lagi untuk tidak step up di babak ketiga. Tetapi dengan bisa leading yang cukup jauh, 18-3 menutup quarter pertama dan bisa disusul kembali, apa itu Pak kira-kira yang harus dievaluasi? Yang terutama sih kita harus jaga turnover sih, turnover kita dan akurasi. Tadi bolanya sempat tidak muter, dan juga kita juga pasti berharap dari pemain impor kita, Gary, untuk melakukan attacking mode lah gitu pada quarter ketiga dan keempat ini gitu, harus lebih memang, banyak attack ke basket. Tapi memang terlihat sekali Gary Jacobs sangat dikunci oleh pemain-pemain dari Hang Tuah. Ya, itu dia yang saat ini masih menjadi tantangannya di saat ini. Gary benar-benar di box one lah gitu, benar-benar difokus ke Gary. Jadi saat quarter ketiga dan keempatnya saya harapkan dia bisa menemukan caranya lah. Pertanyaan terakhir saya, Mas Mocha, untuk tahun depan dengan kondisi seperti ini, apakah ada penambahan atau ada pemain-pemain hebat yang sudah diincar oleh tim Garuda? Saat ini yang pasti penambahan itu udah pasti. Kita juga sudah evaluasi sampai satu season ini gimana, dan pemain yang kami incar juga pastinya pemain-pemain yang terbaik. Itu yang kami percaya bisa memberikan prestasi buat Garuda. Ya, baik Pak Mocha, terima kasih sekali waktunya. Kita akan bersiap-siap memasuki quarter ketiga. Ya, Pak Eko ya. Baik, sahabat Sports Channel Indonesia. Itu tadi obrolan kita bersama Pak Mocha. Pak Mocha, terima kasih sekali untuk waktunya. Dan sekarang kita akan bersiap-siap untuk memasuki quarter ketiga di Playoff IBL Season 2017-2018. Jangan kemana-mana, saksikan terus Sports Channel Indonesia. Sampai jumpa.